Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa? Udah lihat masjid itu belum? Masjid apa? Masjid Al-Jabar. Jauh? Bukan, udah lihat belum? Lihat di YouTube. Enggak, maksudnya biar lihat aslinya kesana. Jauh, nggak punya ampun. Jadi keindahannya tuh, jadi oh iya, jangan lihat dari YouTube aja, lihat foto. Apa, bagus ya? Umi, bagus Pak. Kosnya berapa dari sini? 1000. Berapa? 100. Naik ke Bandung, turun di mana? Ya, dari itu mah terminal Maya. Terminal mana? Bandung. Enggak, nanti naik grab mobil yang usah sampai Bandung, yang sampai stasiun. Turun mana? Kurang tahu. Ya. Nanya aja masuk. Kita kan kemarin mah rombongan. Harus bawa mobil kan enak ya? Satu bis ya? Kemarin berapa bis? Dua kemarin mah. Dua. Satu bis 60. Bayar berapa? 150. Pulang pergi. Dapat makan enggak? Panitia. Dapat kue aja. Terus makan? Ya bawa bekal sendiri. Yang menarik apa? Yang menarik ya bangunannya bagus, luas. Luas. Indah. Indah. Terus? Arsitekturnya indah. Karya Pak itu ya, Ridwan Kamil ya. Ah itu kayaknya buat orang Jabar aja kan, kan namanya Al Jabar Jawa Barat. Al Jabar Jawa Barat. Untuk seluruh Indonesia. Kayaknya banyak orang-orang yang datang ke sana ya. Dari berbagai luar kota gitu. Dari luar kota berbis-bis. Berbis-bis. Terus oleh-olehnya ayah di paling mana di jalan oleh-oleh? Di halaman? Enggak, di luar. Hah? Di luar masjid, di luar gerbang. Di khas Bandung, nah, perkampungan. Kaos ada? Ada kaos anak-anak, gambarnya gambar masjid Al-Jabar. Berapa? Ada khas Lembang, kan Bandung juga Lembang ya. Oh, Lembang. Susu Lembang, kue. Susu mah tuh Pangalengan. Ya, ada pokoknya. Ya, emang Pangalengan. Yang ke atas yang pernah kita. Jadi kita pernah ke atas ya? Enggak ya? Pangalengan. Pernah kita ke atas? Pangalengan. Iya, pernah nginep kan. Ngapain ya dia? Nginep ya silaturahmi aja ke siapa namanya lu? Si Wuri. Iya. Enggak ada kabarnya tuh orang. Iya, Bapak kabarnya memang HP-nya udah enggak ada karena sama, HP-ku juga enggak ada, udah enggak ada nomornya sama mana. Bukan, Bapak mah ada, Umi kan ganti HP. Ya sama, aku kan ganti HP. Nomornya gak ada, Umi gitu gak ada. Ini juga ada, kalau diracok mah. Putus gitu aja, Pangalengan. Di tete kali ya, tete. Oh iya, iya. Berapa jam dari sini ke Masjid Al-Jabar yang katanya indah tuh? Indah apa ya? Bentar sih. Dulu dari sini, satu bis, dua bis, terus dua jam berapa bis. Sampai sana jam berapa ya? Dari Parung jam berapa? Dari Ciputat. Situ dari depan. Sini. Blender, apa? Indomaret. Bensu. Bensu kayaknya udah nggak ada ya, Ruben. Ayam kuprek. Asih. Tapi masih suka pesen. Terus dari sini jam 7 ya? Jam berapa? Jam 5, jam 6? Enggak, kita kan sebelum subuh. Oh iya. Jam 2, jam 3. Jam 2. Salat subuh di mana? Di masjid mampir. Masjid mana? Di tol kali. Area rest area kali. Lupa lagi. Wah, subuh di situ. Berarti pagi teh di Al-Jabar jam 7 kemarin ya? Iya, udah nyampe sana. Hah? Udah nyampe Al-Jabar. Terus acaramu apa pagi-pagi jam 7 sampai Al-Jabar 2 bis teh? 2 bis teh ya? Ya sana sholat duha. Sarapan jam? Sholat duha terus sarapan. Oh bawa bekal ya? Ya bawa pada bawa bekal. Oh, tuh mau cerita apa mau tidur? Cerita apa? Aku kan belum tahu. Ya makanya itu. Udah pernah belum? Kalau belum pernah biar ceritanya jelas. Udah ceritain dulu sekarang lah. Ada di sana yang menarik maksudnya. Ya walaupun indah kalau hanya ada bayangan-bayangan begini doang,
Ya kalau lihat sendiri makan, oh iya gitu. Ya, kalau naik umum tuh naik apa kan gitu. Ya nah, gampang, cuma tinggal nanya ke supir, jangan nanya ke Umi. Umi kan bukan orang ini apa namanya, bukan kondektur. Dulu belum enggak jadi pernah jadi karyawan. Ya kali ancer-ancer atau di mana turun teh? Iya kalau lebih yeah. Gajah lewat pasteur. Nah nanti, nah itu yang masuk ke pasteur. Balik tuh, hah? Yang masuknya ke situ. Di pasteur. Nanti, bang saya tuh sebetulnya nanya tuh ke kondektur nanti bisa diturunin di mana, kan? Oh. Terus bisa ya bapak naik Grab gitu, tuh, Grab mobil. Pesan Grab tuh di sadayana aplikasi nak. Kan dulu ada. Ayo kita berdua. Rugi ya, ngomongin kamu. Kalau sama istri mah jangan rugi. Hah? Sodako pahala. Sodako. Pahala. Belum jajan. Gitu. Belum taruh oleh-oleh. Dan insya Allah kalau ganti lagi banyak lagi kalau bawa istri mah. Kedua ya, kapan istrinya, kapan? Istrinya seneng dibawa. Apa istilahnya refreshing sama suami belum pernah. Ya tapi berangkatnya jangan jam 2 euy, ngapain juga ya, jam 2. Enggak lah, habis salat subuh juga nyampe. Oh gitu ya. Ke ini ke Primajasa ya, di sini kan? Iya, di situ. Aja. Langsung ya tuh tuluy ke kampung. Kan Ciliwung hideung di Limbangan lah. Tanggung Aljabar, Saljabar sakalia tuluy terus ke kampung. Bocah-bocah baru udah paling teriak kemana ya aki yang mini teh, hah yuk, nah ini pura-puranya ke Aljabar ya. Terus tahu-tahu kita video call dari kampung, nah kayak gitu, tapi temui beja ya, jangan ngomong-ngomong ke baru udah ya, yuk, kapan lah besok puasa ya. Ada imtihan kapan imtihan? Ih, kemarin malam udah seneng banget pak ya Allah. Kamu? Cara Sundaan. Tadi videonya tadi. Sama nang. Imtihan itu? Imtihan. Sama nang dan naon? Ya penaikan kelas. Imtihan ujian. Pokoknya di sini mah samenan, di sini yang mah Bogornya istilahnya. Enggak, di kampung istilahnya bukan samenan tuh. Intihan. Intihan. Pokoknya ini murid SD Muhammadiyah di kampung. SD yang perlu kelulusan yang mau ke SMP. Itu anaknya 9. Kelas genap. Mm-hmm. PAUD juga ada kan, PAUD sekalian, PAUD sekalian. Oh gitu. Ayo sih. Nah, udah selesai intihan ya. Kemarin. Turun kemarin ya. Malam Minggu. Kemarin. Dua Sabtu cuk langsung itu lui kak. Tidak tahu nggak nanya sih. Bener. Terus ke mana? Ke Ciliwung Hideung. Tunggu beja ke Batur udah namanya. Tunggu beja ke si Ai, tunggu beja ke Sahar. Tidak tahu di sana. Atau jauh ya nongol. Allah bibi sarang sabi gitu. Hebring heboh kak kampung kaluar. Nin sarang sanin. Itu indah suasana kampung. Lo nggak pengen masa senjamu di kampung halaman, masa di kampung apa, masa kecil mau di sini apa mau nyari di kampung lindung. Kalau kamu kampung aku siapa di sini, siapa sendirian kampung ya. Paling juga sekitar silaturahmi. Ya kalau so, video call aja lah, beda ya. Video ya, video call yang orang-orang apa penakan di kamu video call. Badan di sini di Parung, antara Parung dan Ciliwung Hideung di Limbangan. Antara Parung dan Ciliwung Hideung. Tapi beda ya. Apanya? Beda. Kalau telepon sama ketemu langsung ngariung di Beda dong, kita ngaliwet. Ngaliwet. Terus ya. Ke sawah nyari genjer. Genjer. Heeh. Terus kenaon genjer? Palap. Ditumis kayak kangkung gitu. Enak. Pakai sambal goang. Ditumis. Oh, ditumis.
tumis. Nah gitu kan genjernya. Kalau baru metik tuh kan yang muda-muda tuh di sawah. Di sawah ya. Enak. Kamu masih punya sawah nggak sih lah? Ada. Sawah, jadi, sawah orang. Terus? Gak punya sawah kan? Kan dulu buat kuliah titik. Dijual. Berapa? Nah, ini kan ngebangun seberapa dikit karena Umi udah punya bagian rumah. Oh. Jadi sekarang nggak ada sama sekali sawah? Enggak. Tapi rumah ada? Rumah ada. Utang udah lunas tuh? Lunas mana? Sanyo, Sanyo. Kan kemarin dipakai kereta teh ya? Kurang sabaran. Kasih air teh kurang sabaran. Ditanya. Bayar tuh. Kurang sih teh. Iya, kemarin dipakai Pak itu lah. Nah, itu. Ayo buka mulai gajian YouTube bayaran. Utang perlu dibayar nih. Kita kemarin dicemplung. Eh, kita dibayar lah. Orang utang ke Pak, banyak utang ke Umi. Kita bayarkan ke si Aik. Bayarnya lah. Duka. Duka. Kapan-kapan tuh? Itu Umi kasih yang besok aja ya? Apa? Duit ke kami? Iya, kasih lah. Moga-moga nanti ada kambing lagi ya, baru satu ya. Iya, kata menteri, Bu, besok kurban, satu ya, iya, buat lingkungan kita aja deh katanya. Kata siapa? Ibu-ibu di situ. Iya, emang biasanya juga buat lingkungan kita, maksud buat siapa? Iya, kan karena satu kalau agak banyak kan makan kiri kanan. Seberaha? Cara kilo atau siji mah? Tilo puluh. Enggak ada. Ada kini kan ya 3,5 juta yang gede. Ini harga 3,5 juta bukan yang 3 juta ini. Kira-kira 30 kilo. Ya, ini ya 30 sama tulang-tulangnya. Ya, tulang. Ini buat 20 orang. Nah, setengah kiloan ya. Kilo 20 orang. Ay, kurang. 20 orang mah cukup enggak? Mereka orang sini aja yang deket-deket. Ya ini aja masih. Ternyata. Ya soalnya nanti ada aja rezeki mah biasanya mah. Yang penting ini kan niatnya. Kan apa-apa karena ibu udah pada nanyain. Nanyain. Iya, setahun sekali makan daging. daging kurban katanya. Ada. Iya, mudah-mudahan insyaallah ada, ya, insya ada lagi nanti. Ya maklum lah di sini di kampung. Nah. Burung-burung beli daging, Pak, sekilo se 150 daging sapi, daging kambing. Ya daging kambing lebih mahal lagi. Masa? Iya, maksudnya dia paling juga kan kalau belanja paling banter juga beli ayam sebelah atau beli kerongkongannya. Orang sini ya? Yang penting ya, sama kita juga. Kerongkongan. Kami juga beli sop sama kerongkongan. Kayak sayur sop pakai kerongkongan sambal. Masih bersyukur nih kita masih sehat. Masih sehat. Masih dikasih umur untuk ibadah. Itu yang cerita kemarin tuh mau beli apa, mau bikin rumah 3 miliar yang kemarin yang dibelokan cerita tamu kemarin. Bikin kontrakan 3 miliar, 3 tingkat atau berapa tingkat itu. Berakan di kota ya, Jakarta apa Jawa Selatan ya. Tapi yang punya duit apa? Tidur, dibantu tidurnya. Pakai kursi roda. Masih mikirin kontrakan lah ya. Jadi banyak duit tapi sakit enggak enak kan rasanya. Mendingan yang kita mah sehat. Sehat ya. Sehat terus ada cukup lah. Enggak usah berlebih buat umroh ada. Ya, buat umroh ada, buat naik haji ada. Dari umroh ke kemarin kita tanya ke Ustaz Tony berapa dari umroh dari Madinah ke Turki 35 10 hari apa berapa? Lebih. 13 apa 14. Ah, tapi nunggu satu bis 35. Aduh. Kalau ada rezeki boleh tuh aku bisa bikin vlog sana, bikin tour di Turkinya. Azan di halaman masjid Ayah Sofya. Tiga satu masa dapat. Sampai mana berapa hari? Ini mah mungkin di sana seminggu nih di Turkinya.
blusuk-blusuk ke museum-museumnya. Ya, kita mudah-mudahan lah sampai ke sana. Mudah sehat lah ya. Mudah-mudahan. Dah. Oh, ngomong apa penutupan doa? Ya. Doa. Memang pengajian. Ya, pengajian. Ya, terima kasih ya. Ini berapa sih? 8.20. Enaknya makan sate padang tapi kenyang lah. Makan. Emangnya apa ya? Ini bau pandan, siapa yang bikin? Ya. Bau pandan apa kemenyan? Kayak kemenyan. Siapa yang meninggal? Kembang juga kembang. Pandan. Wah, pandan sih. Ya, wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.